Balik mana YouTube channelnya Om Permayu. Nah teman-teman, maaf banget ya teman-teman, aku lagi flu, suaranya kalau agak bindeng ya teman-teman, maaf banget. Nah di video kali ini ya teman-teman, aku mau bikin bakso, tapi aku nggak kasih tahu ke kalian detailnya karena aku udah pernah bikin ya teman-teman, kalian tinggal searching aja atau aku kasih di linknya di atas ya teman-teman. Jadi aku bikin video simpelnya aja ya teman-teman, karena baksonya itu udah aku bikin udah lama. Nggak udah lama sih, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tapi aku masukin freezer. Aku bikin beberapa hari yang lalu, tapi aku belum sempet bikin, jadi bikinnya sekarang ya teman-teman. Nah aku tuh pelupa banget, tadi tuh aku habis dari supermarket, tapi aku lupa beli bawang daun teman, padahal aku itu habis beli kaldu ya teman-teman, kaldu sapi. Tapi aku lupa bawang daun, jadi bakso sekarang tanpa bawang daun ya teman-teman. Aduh, aku juga nggak tahu nih, kadang-kadang aku pelupa berat teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau teksturnya terus ya. Oke teman, airnya udah mendidih, kita masukin ini daging sapi ya teman-teman. Ini tuh udah aku cuci bersih banget ya teman-teman, tapi entahlah masih mengeluarkan kayak gitu. Ini ya, bawang putih halus tuh. Aku udah ini tadi. Sama ini teman-teman, bawang putih sama bawang merah yang udah digoreng ya. Supaya harum, teman-teman. Black pepper ya. Garam. Aku masukin 2 ya teman-teman kaldu sapinya. Oke teman-teman, ini udah mendidih ya. Jadi ya teman-teman, di sini aku baksonya masih freezing. Jadi kita harus nih baksonya nih teman-teman ya, kalau kalian tahu. Tuh teman-teman baksonya, ini aku bikin bakso yang gede ini. Nah teman-teman, ini baksonya. Ini aku bikin yang gede itu isi telur ya teman-teman. Jadi aku mau langsung masukin aja. Jadi kita langsung masukin kayak gini teman-teman. Gak apa-apa lah. Ini baksonya aku bikin sendiri ya. Ini yang gede-gedenya. Aku udah cuci tangan ya teman-teman. Yang gede-gede ini aku masukin semua aja. Tuh. Gak muat. Soalnya dia masih berbentuk es gitu. Tuh udah muat dia. Nah kita mau rebus ini sayurannya ya. Tuh. Oh, coy. Masih seger teman-teman.
Oh iya, teman-teman, aku mau ngasih tetangga lagi ya, karena dia udah baik banget sama aku. Tetangga ini baik sama aku ya, teman-teman. Udah tua, jadi dia punya penyakit liver gitu loh, teman-teman. Dia seminggu sekali atau dua minggu sekali dia cuci darah, teman-teman. Kasihan banget, yang satu udah pensiun, yang satu masih kerja tapi udah tua. Gitu teman-teman, di sini itu udah tua banget, udah agak susah jalannya tapi tetap masih kerja, teman-teman. Hebat, salut sih. Salut banget sih. Oke, ini coynya udah matang ya, teman-teman, tinggal diangkat. Dobry den. Dobry den. Dobry den. Ježiši, zasnáme se. Počkej. Ahoj, Sofie. Ahoj. No. Tady. Já nevím, chutná nebo ne, nevím. Že jsme dlužníci. Co? Že jsme dlužníci. My vám taky dáme ochutnat. Sofinka, co děláš? Co to máte tam dělat? Tady mikrofon. Ho máte na obrazu. Video, video. Jo, 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 video. Jo. Taky my to máme. Jo? Jo. Ale oni to pěkně. Děkuji. Tady, tady je Vejče. Tak jo, dobro, kuď. Jo, děkuji. Tak ahoj. Šuda. Teman-teman, aduh, aku batuk parah ya. Semoga suka ya, teman-teman. Oh ya, ini aku mau makannya besok aja deh. Sekarang aku ini banget, pegel banget, teman-teman. Aku batuknya ini banget. Aku mau istirahat dulu ya, besok aku makan ya sambil cerita-cerita, oke? Okay? Aduh, aku mau tidur dulu ya, teman-teman. Udah sore sih sebenarnya ini tuh. Tapi aku udah kayak gak enak badan gitu, teman. Kalian denger kan suaraku sengau? Ya kan kayak orangnya sengau. Oke, teman-teman, lanjut besok ya. Jadi ya teman-teman, sebenarnya aku itu lagi batuk ya teman-teman. Karena batukku nggak sembuh-sembuh, aku jadinya pengen makan sambal ya. Udah 2 minggu batukku nggak sembuh-sembuh ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau makan sambal. Oke, teman-teman, mari kita makan. Mari kita makan ya, semuanya tuh.
Ini mah parah, aku nggak bakalan sembuh nih batuknya, tapi nggak masalah. Yang penting aku makan cabe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Pedes. Insyaallah pedes banget. Tapi nikmat. Apalagi di sini suasananya tuh lagi dingin, teman-teman ya. Jadi tuh nikmat. Nikmat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian lihat tampilannya, teman-teman. Cabe semua. Nikmat sekali. Lagi bahannya? Ya. Mau lagi? Ya. Oh, udah. Pak Soni mau lagi ya? Kita buka, telurnya. Baksonya bikin sendiri ya, teman-teman. Kesel nggak sih kalau sakit nggak sembuh-sembuh tuh, jadi bodo amat lah. Apalagi aku tuh nggak bisa, teman-teman, kalau nggak makan cabai tiap hari tuh. Menceret ini. Sudah. Aku nambah bakso lagi. Sapinya. Sapinya kenyal-kenyal. Turi. Agak susah, teman-teman, ngunyah sapi. Ya.
Ini kalau nyiprat ke mata ini, aduh. Airnya aja, pakai airnya aja pedes banget, sumpah. Habis. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.